tung. Oh, cik tak tak register lagi lah My Sejahtera. Cik kena register. Kalau cik tak register, manual pun ada. Kalau cik tak buat handphone, tak pakai mask, cik keluar. Okay? Ini what? SOP punya PKP. Okay. Apalah. Tak boleh masuk rupanya. Okay cik, saya dah register my Sejahtera. Nanti saya scan QR code untuk masuk ke premis. Boleh tak cik? Ah, macam ni lah. Kita kan ikut SOP. So my Sejahtera kita kena scan QR code setiap kali kita masuk premis, ke kedai ataupun ke tempat yang memerlukan kita untuk check in my Sejahtera. Macam ni lah betul rakyat Malaysia dan patuhi peraturan. Okay cik, terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support NHTube dan subscribe NHTube. Okay, so seperti dalam tajuk, okay, pentingnya kita scan ataupun check-in menggunakan My Sejahtera aplikasi disebabkan ia dapat membantu kita mengelakkan penularan kluster-kluster dan kita boleh menghubungi kepada P1, P2, P3 dan P4 untuk yang kontak-kontak tu untuk memudahkan kerajaan Malaysia ataupun khususnya Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti individu yang positif untuk dikuarantin dan diberi rawatan dengan segera. So seperti dalam lakonan tadi, so betapa pentingnya My Sejahtera aplikasi untuk kita masuk ke premis-premis tertentu sama ada kedai, supermarket, company ataupun syarikat-syarikat kecilan dan yang besar-besar punya, tak kisah GLC dan sebagainya, iaitu untuk membantu kita mendaftar tentang pergerakan kita di mana kita untuk dan bila mana jika terdapat kes-kes yang melibatkan kluster-kluster tertentu. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, nanti saya akan share beberapa cara untuk kita daftar QR code yang agak simple. Saya akan bagi video pendek kali ini. Kalau saya cuba untuk bagi video pendek tentang macam mana kita nak register QR code dalam My Sejahtera. Okay. Okay, yang pertama, pergi ke laman web My Sejahtera. Anda akan nampak keluar paparan macam dekat bawah, iaitu satu, dia punya website My Sejahtera Check-in. Ini untuk pendaftaran. Okey, yang kedua, kita perlu sign up ataupun mendaftar dalam My Sejahtera. Kita cuma perlu masukkan nombor telefon sahaja. Nanti kad OTP akan dihantar pada nombor telefon yang kita telah daftarkan. Okey, dan bila dah terima SMS, masukkan kod OTP dalam website tadi untuk mengesahkan nombor telefon anda. Okey, yang ketiga, isikan maklumat premis. Okey, berkaitan dengan detail-detail premis dan sebagainya. Guna alamat rumah pun boleh kalau hendak buat majlis perkahwinan ataupun majlis kecil-kecilan. Yang penting kita masih mematuhi SOP dan PKP pada saat ini. Okey, lepas tu, lepas dah siap semua isi detail, tekan butang submit. Nombor 4. Okey, selepas selesai kita isi maklumat tadi, so kita boleh print apa yang kita telah daftarkan tadi. So dia akan ada format dia sendiri melalui My Sejahtera. Okey, tekan butang print dekat bawah tu. Dan anda juga boleh pilih option email me atau download muat turun untuk simpan dulu QR code yang sudah di-generate oleh My Sejahtera dalam aplikasi ini. Okey, selamat mencuba. Itu agak mudah bukan? Nanti saya akan share dia punya cara untuk isi sebagai panduan kita pada masa akan datang sehingga kita ada nak buat majlis ataupun kita ada company untuk kita daftarkan dengan My Sejahtera pada saat-saat COVID-19 ini. Okey, jangan lupa guys, nak pergi ke mana-mana, nak masuk premis ataupun nak masuk kedai supermarket dan sebagainya, jangan lupa install My Sejahtera dan check in
dan tembak suhu. Itu jangan lupa. Itu yang kita perhatikan amalkan pada saat ini. Okey. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa support HTube, subscribe HTube. Dan tengok kan, subscribe lah. Assalamualaikum. Bye. Dah tengok kan? Subscribe lah.